Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Yeay. Hari ni hari Minggu. Ya, hari nak pergi sungai Congkak ni. Dia dah cakap dulu. Tak boleh nak surprise. Okey, aktiviti kita orang hari ni, kita orang nak pergi ke sungai Congkak. Nak buat apa? Congkak. Hai. Congkak. Mandi manda. Okey, kau nak ikut? Jom, ikut kita orang. Hey boy. Make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up. Okay guys, kita orang baru saja saksikan satu kemalangan. Kereta tu terbalik, empat-empat tayar kat atas. Pada korang yang bawa kereta tu hati-hati lah ya. Jalan Federal Highway ni clear pagi-pagi. Tak tahulah sama ada dia tengantuk ke atau apa, tak boleh nak cakap. Iklan. Bila masa lah awak hafal lagu tu? Ha? Kat rumah mana ada radio? Bila masa hafal tu? Pelik kan? Ha? Nak awak ni? Memang boleh hafal sebab dalam. Okay, kita orang dah sampai kat midpoint. Midpoint ni sini. Kita orang konvoi sebenarnya. Ada 3 biji kereta. Kita orang, lepas tu abang aku dengan adik aku. Adik aku bawa bapa aku. So, diorang dah jalan dulu kat kesan sana. Jadi, aku dengan abang aku nak konvoi lah ke sana. Amboi. Okey, rupanya dia orang kat luar. Dia orang sampai lama dah, dia orang kat luar. Jom kita gerak, Tadi aku cakap nampak satu accident kan. Ini nampak lagi satu accident. Yang tadi tergolek tak tahu kenapa. Yang baru nampak ni langgar tiang elektrik. Hati-hati korang. Sungai Congkak. Okey, kita pun dah sampai kat Sungai Congkak. Ada pakai baju kaki ayam. Kamu ada merah. Kamu merah kan? Ye. Eh, kita geng. Kita kata atas kembar. Kak Long belanja. Hai. Alamak, Kak Long belanja. Terima kasih Kak Long. Sama. Tengok ni. Congkak. Okay, untuk parking kereta kat sini kena bayar RM4. Bawah 12 tahun tak payah kena bayar. Atas 12 tahun kena bayar. RM1 apa sen? RM1 tapi ada GST lah. Okey, dekat sini ada disediakan surau ya. Jangan risau. Kau nak solat, nak apa, ada surau. Cantik suraunya. Okey, kita nak sampai dekat tapak perkhemahan. Okey. Sekarang tengah nak menyalakan dari dua dapur. Tu dengan tu. Kita makan dulu baru terjun. Hoyo. Sementara menunggu tu. Tanya dia lagi. Mak kau jatuh meletup. Kau. Okey, ayam dah masak. Yang syoknya sini kita boleh bakar-bakar. Rasanya majoriti hantar sini semua buat barbecue. Dah ramai dah. Tengok. Tu tengah bakar. Ini pun tengah bakar. Okey, sekarang dah kenyang, jom kita terjun. Jom. Kelabu. Kita orang mencari seorang lagi. Rupanya ke sana dia.
Ada buat ni, tangkap gambar. Gambar tak ada, video dia. Ada tangkap gambar, masuk dalam Facebook. Mana sempat? Masuk dalam Facebook. Mereka main apa ni? Nana. Nana main apa? Cari batu yang boleh duduk. Cari batu yang boleh tahan dengan kaki. Okey. Memang pemandangan sini best. Pok sini pun best sebenarnya. Ada apa kat dalam? Kat sana. Eh, sekali elok. Pantai. Ya Allah, lajunya. Nah, ni anak buah aku. Tak duduk. Pelan-pelan. Memang dekat situ. Apa nak belajar ni? Bicin. Makan dah, mandi dah. Sekarang masa untuk balik. Ya ke? Balik Tipu. Balik. Jalan balik. Macam biasa, kalau kita orang pergi congkak, tak sah kalau kita orang tak singgah dekat kolam air panas Batu 16 di Dusun Tua. Kolam air panas ni dah lama tau. Sekarang dah cantik lah. Dulu kawasan ni nak masuk macam sempit sikit kan. Sekarang dah cantik lah. Dia dah buat khas. Tengok tu, kampung Dayu. Tapi dia punya notis dalam bahasa Korea. Wui, annyeonghaseyo. Okey, untuk pengetahuan korang, kat sini ada 3 kolam . Satu, ni kolam pertama, kolam kedua dan satu kolam utama kat belakang sana. Okey, lepas kita ambil air tu, kita akan rendam. Mak kau. Oh yo. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, settle lah redam kaki. Memang best. Aku memang syorkan kepada korang lepas mandi air terjun tu, korang singgah sini, korang boleh redam kaki korang. Ataupun korang mandi pun boleh. Benda panas ni memang kau-kau sedap. Okey, dan satu lagi untuk info, laluan lelaki dengan perempuan lain tau. Dia punya kolamnya lain-lain. Lelaki kat sebelah sini, perempuan kat sebelah sana. Alright. Jom balik.